Salam serakup, ngos salam Ibu Pertiwiku. Tim pengerja pengawak perintah napik penanggul mayu pun kayu tumbang, enggau konkrit pecah bak luar rumah hari satu kemari ramau menggeri besai Cuba, benu mansang hari penuh saribut tauka tornado ke pemaduk balat, nyadi bak Cuba dalam timpoh 80 tahun. Tiga ikut berbadi nyawa, ngau beratus ikut bakal, lalu semak 12 ikut benu rabat sepengudah angin puting beliau ngau peneras 200 mil per hour ke nyadi bak tiga kandang menua tungak timur Havana. Berduduk ngonyap, raban opis pengetan pelilih menua Havana madaka penyampau 90 buah rumah runtuh habis ngau 30 buah lagi runtuh setengah. Satu perempat hari kira-kira 2 juta ikut peranak ke diau bak menggerinya, napik penusah putus bekal karen kemarin ngau lebih hari 200 ribu ikut napik penusah nanda bekal air ketegal kuasa ngepam air putus lalu 100 tangki bak baru tanah bersemak ngau tebing tasik Havana ngembuan pengamah hari air tasik. Raban perunding ungkup Amerika Syarikat dengan pemerintah Taliban sudah nyapai agreement in principle tentang isu kedikemerat ungkup sempekat damai kengetuka perang 17 tahun bak Afghanistan. Penerang kedipansut ke pengari Amerika Syarikat Zalmay Khalilzad kenitir 6 hari berunding bak minggu kemarin dengan Taliban bak Qatar kendur yang ngansak grup pemerintah Islam mengatur pengawak berunding dengan cara terus dengan perintah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Ghani bari satu tu kemarin merijamin ngagai rakyat Afghan sentang hak sidak hendak dikompromi ungkup pengawak berdamai ngau Taliban keudah ngepun pengawak nyerang nyau ke ninting hari ngagai tim Afghanistan. Berindik hari penusahnya mayu kes mansa ke berbadi nyawa ngau bakal tetiap minggu lalu sidak nyerang nak ngira musim celap keteruk ba Afghanistan ngau raban pemerintah diatuk terus ngerkai semak setengah hari menuanya. Pengawak pengatur Trump sudah nyekat serikat minyak ke di empu Venezuela, kengemeran ke tating ngagai Presiden Sosialis Nicolas Maduro ngambil nyerah kuasa ngagai penyakal ke disukung Amerika Syarikat bak menua kekayaan ngau hasil minyak tungak Amerika Selatan. Berbangunnya pemutusnya perintah Maduro disadang dekat lenyau akses bak sitik palan penatai pemisik ngau mata wang penting ke pemandu penting ke berungkus semak $7 billion bak dalam aset serikat ke di empu menua ianya Petroleus di Venezuela SA. Beberapa jam udahnya sepengudah White House mantai ke pemutusnya, Maduro pansut bak TV negeri lalu madah pemutus kedigaga Amerika Syarikat nak ngembuan moral engau siti jenayah. Kedi pedak jakunya nuju terus Presiden Donald Trump. Nya aja lansak berita pemaduk baru hari kami TV Sarawak.com. Aku Mazela Sigai teruskan bergulai ngau kami ninteng hari. Terima kasih.